الله مخلصا له الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. حاضرين جماعة صلاة الصبح مسجد مخلصين له الدين رحمه الله. Kita panjatkan puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah Rabbul 'Izzati. Alhamdulillah atas nikmat iman Islam, atas nikmat sehat wal afiat. Di kesempatan pagi hari ini kita sama-sama bisa menjalankan salat subuh berjamaah, dilanjut dengan kegiatan kultum subuh. Insyaallah mudah-mudahan segala amalia Ramadan kita, alhamdulillah di hari ini kita sudah memasuki Ramadan, puasa Ramadan yang keempat. Mudah-mudahan salat kita, tarawih kita, puasa kita, i'tikaf kita, tilawah kita, dan amalia Ramadan yang lainnya mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selamanya Allah Subhanahu wa taala selalu mencurah limpahkan kepada baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya sampai akhir zaman. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah, berdasarkan beberapa referensi yang sering kita temukan, ada beberapa nama yang disematkan pada bulan Ramadan. Di antara nama-nama itu, yang pertama Ramadan sering disebut dengan Syahrul Adzim. Ramadan adalah bulan yang agung. Ramadan adalah bulan istimewa. Kata adil itu sendiri merupakan nama dan sifat Allah. Kalau dalam urutan Asmaul Husna itu ada di urutan yang ke-33. Hadirin rahimakumullah, ini artinya bahwa Syahrul Adzim adalah bulan yang agung, bulan yang istimewa. Dan ini menunjukkan tentang kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama ada yang mengatakan Ramadan bukan hanya disebut dengan Syahrul Adzim atau bulan istimewa, tapi seolah-olah Ramadan diibaratkan seperti tamu istimewa. Ketika ada tamu istimewa, tentu kita harus sambut dengan penuh kegembiraan. Sebagaimana sering disampaikan oleh para ustaz di sebelumnya, Rasulullah mengatakan, "Man fariha bi dhuhuri Ramadan, haramallahu jasadahu 'ala dunya." Barang siapa yang berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan, maka tubuhnya akan diharamkan tersentuh oleh api neraka. Yang kedua, Ramadan sering disebut dengan Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Salah satu keberkahan itu di antaranya adalah Rasulullah menyampaikan bahwa ketika di bulan Ramadan, ketika kita melakukan amalan-amalan yang sunnah, maka oleh Allah akan diberikan pahala seperti kita melakukan amalan-amalan yang fardhu. Dan ketika kita melakukan amalan-amalan fardhu,
maka oleh Allah akan diberikan pahala yang berlipat ganda. Di antaranya yang mengatakan pahala ketika kita melakukan amalan-amalan yang perlu di bulan Ramadan akan diberikan atau dilipat gandakan 10 sampai 70 kali lipat. Itulah syahrul mubarak, keberkahan untuk kita semua. Kemudian yang ketiga, syahrun fihi lailatan khairun min alf syahrin. Bulan Ramadan di dalamnya ada satu malam yang disebut dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar bisa kita isi dengan sihir, dengan salat sunnah dan amalan-amalan atau ibadah-ibadah yang lainnya. Dan para ulama menjelaskan menurut mazhab Maliki yang Syafi'iyah bahwa terjadinya Lailatul Qadar biasanya itu terjadi di 10 hari terakhir, terutama di malam Ramadhan. Dan yang jelas di malam Lailatul Qadar ini sesuai dengan apa yang Allah sampaikan dalam surat Al-Qadr ayat 3, Lailatul Khairun min alf syahrin, bahwa ketika kita mendapatkan Lailatul Qadar pahalanya itu lebih baik daripada 1000 bulan atau kurang lebih 83 tahun 4 bulan. Kemudian yang keempat, Ramadan sering disebut dengan syahrus sabri, bulan kesabaran. Wasabru sawabahul jannah. Adapun sabar, orang yang sabar pahalanya tidak lain adalah surga. Hadirin rahimakumullah, salah satu hikmah ketika kita menjalankan ibadah puasa, bagaimana kita bisa menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, baik yang membatalkan puasa secara fikih maupun hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Oleh sebab itu, maka melalui ibadah Ramadan, terutama ibadah puasa yang kita lakukan selama satu bulan penuh, bagaimana kita diajarkan untuk bisa bersabar diri. Sabar terhadap perintah Allah, sabar anil musibah, sabar anil maksiat. Kemudian yang kelima, Ramadan adalah syahrul muwazah. Ramadan adalah bulan kedermawanan. Melalui zakat infak sedekah yang kita lakukan di bulan Ramadan, bagaimana kita merasakan bagi mereka yang menjalankan ibadah puasa, menahan lapar, menahan haus, menahan dahaga. Dan ini menjadi bulan untuk melahirkan kepekaan kita terhadap mereka. Bagaimana kita bisa berbagi kepada mereka, bagi mereka yang hidupnya kurang beruntung seperti kita. Syahrul Ruwasa, bulan kedermawanan. Mudah-mudahan Allah berikan harta yang lebih sehingga kita bisa berbagi dengan mereka. Yang keenam, Ramadan adalah sering disebutkan dengan syahrun yujadu fi rizqil mu'min. Ramadan adalah bulan ditambahkannya rezeki bagi orang-orang yang beriman. Bentuk rezeki itu diantaranya adalah ketika kita memberikan buka kepada orang yang berpuasa, maka di samping kita mendapatkan pahala, maka ketika kita memberikan buka kepada orang yang sedang berpuasa, maka mereka akan mendapatkan pahala tanpa mengurangi pahala yang mereka dapatkan. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kemampuan, diberikan kemauan untuk bisa mengisi Ramadan secara maksimal, dan mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada kita, berikan panjang umur kepada kita sehingga kita bisa menjalani Ramadan ini sampai akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. والعفو منكم بالله التوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله مخلصا له الدين.